Bagaimana? Ya, gimana? Ya, sejauh ini ya biasa aja gitu. Biasa. Dia suka kesini, gitu kan, meeting apa segala macam. Terus ya cukup intens lah ketemuannya. Sedekat apa sih Mas Indra sama? Kan gak boleh mudik. Kan bukan mudik. Oh itu wisata ya? Kan gak boleh mudik. Itu silaturahmi boleh berarti ya? Ya kalau boleh ya nanti kita kesana lah. Gampang, bisa diatur. Gitu. Ya ini kan baru ketemuan berapa kali ya? Jadi apa ya? Ya biasa aja lah. Biasa lah. Tapi benar Mas sudah pernah DM 5 tahun lalu gitu dan baru ditangkepin sekarang-sekarang ini. Iya, yeah, kasihan ya gue. Ya gue pernah DM waktu itu 5 tahun yang lalu waktu dia masih baru-baru yeah. Gitu kan. Terus gue coba ke DM, say hi, menjalin pertemanan. Terus ya enggak dibalas karena mungkin dia enggak lihat atau gimana ya. Gitu. Atau dia waktu itu lagi punya pacar jadi mungkin. Berarti memang sudah ada ketertarikan 5 tahun lalu Kang Indra? Itu iseng-iseng berhadiah aja tuh. Kalau dibalas ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kebar gitu. Jaring berarti ya? Iya, biasalah gitu. Berarti benar-benar bisa tahu kriterianya? Ya dia cantik, dia baik, dia bisa nyanyi. Ya gitu loh. Pas kemarin cerita udah ada yang 5 tahun lalu, Mbak Cita gimana tanggapannya? Dia kaget, dia nggak tahu kalau gue pernah DM, terus juga mungkin dia ngerasa bersalah. Ya udah, abis dari situ kita ngobrol-ngobrol panjang gitu, sampai subuh ya di sini, sampai mau sahur. Tapi sudah ada kata jadian? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Jalanin aja kita. Nggak ada atau belum? Sampai kemana? Nggak ada atau belum? Komitmen apa? Komitmen, nggak ada komitmen apa-apa, kita ngobrol, kita jalani biasa aja gitu. Maksudnya saya nggak mau terlalu mengharap banyak, yang penting kita jalanin aja. Saya berhubungan dengan siapapun, dasari oleh keikhlasan, jadi ya santai aja lah. KTM berarti? KTM? Nggak tahu juga ya, KTM itu kayak gimana. Mas Indra, tapi ketertarikan terhadap kita tuh seperti apa sih? Maksudnya dari segi apa ngelihat kita gitu? Personalnya. Ya, personalnya seperti apa sampai akhirnya maksudnya ya, berusaha lah untuk deket sama dia ya. Apa ya? Ya gue suka aja lihat dia di TV gitu kan. Terus juga gue suka dengan lagu-lagunya dan sama-sama Sunda ya. Jadi gue pikir dia usaha dikit. Waktu itu usaha dikit. Sekarang masih mau dilanjutin usahanya itu? Usahanya? Ya masih berjalan lah. Tadi masih berproses ya? Masih berproses aja. Jadi kita lihat lagi ke depan, ha? Targetnya kan masih ada. Nggak ada target apa-apa, bro. Gitu ya, kita jalanin aja. Kita lihat pertemanan ini sampai di mana, gitu kan. Mudah-mudahan ya. Terus selamanya, gitu kan. Sudah kurangnya aja. Oke, Kak. Gue yang bersambut, gak sih? Dari cita-citanya, kalau kamu berani. Merasa dikasih lampu hijau gak sih dari cita ya? Oh, lampunya warna-warni, bro. Gak cuma lampu hijau. Ya, alhamdulillah dia mau merespon gitu kan, terus makanya dia juga kesini gitu kan, support karena dia juga baru buka kafe, jadi dia kesini bawa teman-temannya, kita banyak ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sih. Ah, akhirnya datang kesini memang diundang atau gimana? Kemarin nggak ada undangan sih, gitu. Datang aja kesini karena dia mungkin habis syuting dari studio dekat-dekat sini, jadi terus dia mampir kesini, gitu. Ya udah gitu aja, nggak ada undangan apa-apa. Coba dikasih tahu ke orang tua. Hah? Soal cita coba dikasih tahu ke orang tua. Orang tua siapa? Orang tua dulu. Keluarga, keluarga. Oh gak usah, gue udah pasang foto di Instagram juga, keluarga udah pada tahu semua. Kan dia pada ngeledekin gua gitu. Oh, jadi ya. Mas, tapi cita katanya udah kenal sama keluarganya Mas. Ya kenal lah, karena kan dia datang ke kafe sini. Ini kan kafe keluarga, jadi ada kakak gua, ada adik gua di sini. Jadi ya udah kenal satu sama lain. Oh berarti kenalnya ketika mereka pas dia kesini berarti pas dia di sini. Ah mereka nggak pernah ada itu, mereka welcome dengan siapapun yang jadi teman gua, jadi sahabat gua. Tapi komunikasi intens nggak sih Mas setiap hari berbagi kabar gitu, ngasih tau lagi di sini lagi ngapain? Nggak terlalu intens, sehari sekali aja. Beberapa kali lah di sini buka puasa bareng, sahur bareng. Gitu. Gitu. Dah.